Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan mereview paketan sound pasif ya. Ini pesanan dari Bantul, Yogyakarta. Ini untuk harganya paketan ini kisaran 8 jutaan belum ongkir ya. Kemudian untuk spesifikasinya ini adalah 15 in ya, 15 in subwoofer dan kolomnya 8 in. Tiap satu box ini 8 in kali 2 dengan tweeter. Oke, untuk spesifikasinya subwoofernya 15 in pakai JIC LA1500 dengan voice coil 4 in. Kemudian untuk kolomnya ini pakai ACR Fabulous 8 in kali 2. Kemudian untuk high-nya tweeternya pakai JIC DA44. Kemudian pakai crossover pasif ya. Oke, untuk model box-nya kayak gini lor. Ini untuk grillnya, grill biasa ya, semua grill biasa. Kalau untuk grill custom kayak gini harganya jelas beda. Karena ya memang kalau custom ini mahal lor. Untuk finishingnya tekstur. Terus udah ada lubang stand ya, lubang stand. Nah, kayak ini. Jadi nanti dikasih stand, dikasih tongkat bisa. Oke, untuk paketan 8 jutaan ini cuma speaker aja ya. Ya cuma box ini dua ini sama kolom 2. Pokoknya satu set ini 8 jutaan. Belum termasuk kabel, belum termasuk apa. Pokoknya ya itu saja, speaker saja 8 jutaan. Model belakangnya pakai plat Spicon yang bawah yang cekung, kemudian yang atas yang biasa. Untuk Spiconnya model bagus. Semua speakernya bagus. Pokoknya ini speknya istimewa. Terus ini untuk main set-setan, untuk main stereo ya, atau power stereo, satu power stereo untuk semua ini. Jadi atas ini satu power dan bawah ini satu power. Jadi untuk yang subwoofer ini main 4 ohm, kemudian yang atas ini main 8 ohm. Tiap satu speaker ini kisaran 16 ohm ya. Kalau di paralel jadi 8 ohm. Gitu. Kemudian untuk nyobanya saya pakai power Wisdom. Pakai Wisdom dengan aksesoris crossover aktif manajemen ya. Ini enggak ada mixer, enggak ada. Suara flat aja cuma saya potong. Untuk subwoofernya saya potong di 35 sampai 100 Hz. Kemudian untuk yang atasnya saya potong di 126 sampai 20k. Itu aja dipotong-potong aja, nggak ada boosting sama sekali. Jadi ini nanti suara masih flat. Kalau pakai mixer nanti kita bisa boosting lagi. Maksudnya di frekuensi berapa, middle-nya kurang cetang-cetung atau high-nya kurang icis-icis, bisa kita boosting dari mixer. Ini cuma suara flat aja lor. Oke, langsung aja kita tes suaranya lor. Thank you.
Suaranya memang mantap ya ini. Untuk kelas mini event udah cukup ini. Mini event ya, kayak organ tunggal atau buat kontrol itulah, kontrol panggung yang mini lah. Event mini udah cukup ini. Terus untuk semua ini cuma butuh power satu biji stereo yang wattnya kisaran 1000 udah cukup ini. Untuk bawah ini kasih 1000 aja, atas kasih 1000 udah cukup. Untuk yang speaker 15 nya ini wattnya kisaran 600 sampai 1000 ya. Kalau power handlingnya 600 watt, kalau maksimal power 1200 watt. Jadi ini dikasih power 1000 watt aja udah cukup. Lebih besar lebih bagus, cuma 1000 aja udah cukup sih, paling enggak yo kelas H ya. Oke lor, ini udah lulus tes, udah siap kirim. Masnya yang di Bantul silahkan ditunggu. Semoga selamat sampai tujuan, semoga aman sampai tujuan. Terima kasih sudah pesan ke GTOC Audio. Untuk yang lain yang mau pesan silahkan langsung WA saja, WA di deskripsi video. Kalau komen kadang nggak terbalas ya karena kesibukan. Oke lor, cukup demikian saja Jackson untuk kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.